biar tepan. Biar tepan aja. Ya. Gak ada seorang kakak yang mau ngubur adiknya. Apalagi seorang ibu. Good boy banget, orang rajin banget, gak pernah ada aneh-aneh, gak ada firasat juga, makanya kita semua kaget tiba-tiba ditinggalin gitu aja. Gua sama Raymond deket banget, beda 1 tahun. Jadi dari kecil, dari lahir sampai udah seumur segini, kita selalu apa-apa bareng-bareng, kita sekolah di sekolah yang sama, SMA di SMA yang sama. Sampai sekarang pun juga kita masih tinggal bersama, maksudnya dia meskipun udah punya istri tinggal di villa di Jogja, kalau gua ke Jogja selalu sama dia, nongkrong sama dia, curhat sama dia, ngobrol apapun sama dia. Banyak banget sih kenangannya. Dia ninggalin seorang anak dan juga satu lagi anak yang masih dalam kandungan. Gua akan jagain itu anak gua juga, itu darah daging gua. Raymond yang tenang di sana. Raymond selalu disayang. Raymond dimanapun berada atau dimanapun kita berada, Raymond, you are welcome to be invited. Selalu kita undang seperti tulisan saya di Instagram. Itu adik gue. Dia mau kapanpun datang ngobrol sama gue, mau visit me dalam mimpi, mau kapanpun, just come. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.